Assalamualaikum bersama dengan Nura dan juga Syazwan. Minggu ini dalam studio manis kita ada ya, artis Jeputar, kita ada Wani Hasrita dan juga Tajo. Tajuk dia Melamari. Dan MV pun baru keluar, baru sebulan lebih. Sebulan, boleh tengok dekat YouTube. Oh. Video klip dah semua dah settle. So macam mana dengan Wani Hasrita? Sama juga dengan saya. Okay. Saya ada keluar single kedua, tajuk dia Rintih Rindu, cipta ibu dan ibu Fran. Sama juga cipta dengan lagu Menahan Rindu. Dah keluar dah pun music video semua dekat YouTube, so korang boleh tengok kat YouTube. Oh, Melamar Rindu, Rintih Rindu. Mungkin ada saya mengena. Tak ada. Tajuk je. Memang tak ada kena-mengena lah. Memang tak ada daripada rindu tu ke apa? InsyaAllah lepas ni kita move on dari rindu. InsyaAllah lah. Nak tahu pula? Ya? Yeah? Me apa? Melarut. Okey lah. So, lagu Melamar Rindu ni katanya sekarang dapat sambutan yang hangat. Apakah Tajuk lah sendiri yang menyanyikan lagu tu? Alhamdulillah lah setakat ni sambutan apa agak kata bagus, dia okey lah. Kira dekat radio-radio pun dah banyak kali dengar. So masuk kereta je dia bagus, masuk kereta je dengar. So Alhamdulillah tak ada sambutan dia okey lah, feedback dong. So Wani pula macam mana dengan Rintihan Rindu? Alhamdulillah waktu first tu sama juga. Saya rasa dia sama perjalanan dengan Menahan Rindu. First dekat slow sikit, tapi once dia dah jadi OST drama dekat TV kan, dah blast lah dekat situ. So Alhamdulillah lah sekarang pun viewers senantiasa lah. Kalau sebelum ni lagu Tajuk sebelum Melamar Rindu Senang Rindu. Senang Cinta. Sama dengan Wani kan. So sebenarnya Melamar Rindu berkonsepkan genre pop kan. Lepas tu mungkin nak tukar tu. InsyaAllah dalam mini album nanti akan ada genre lain yang ada yang agak catchy. Dan juga kita lupa nak bagi tahu kita akan release mini album sebenarnya. Tajuk apa tu? Tajuk dia dirahsiakan dulu. Mungkin sebab pertengahan bulan 2 nanti. Yes. So apa pun kita akan update di Instagram. So stay tuned. So saingan antara Wani dengan Tajuk sama macam mana pula saingan antara artis lain ke tak? Saingan antara artis. Bersaing sama sendiri ke? Sama sendiri ke tak? Kita kita dalam satu company, so masing-masing berjalan seiring lah. Alah, mungkin followers ataupun viewers lagu Wani lebih naik daripada Tajuk. Tajuk rasa macam tercabar tak? Jujur. Sikit kan dia sebab kita pun sebab apa? Sebab bila kita tengok dia banyak pula, kita pun akan promote lah juga. So tapi naik dengan bersama-sama. Yes, jadi sama lah, tak adalah sampai nak potong ke apa tadi lah. Okay, kalau diberikan peluang Rani, kalau bagi duet dengan satu selain daripada Tajuk. Nak jemaah bila? Assalamualaikum. Kalau Tajuk? Saya Dato' Siti Nurhaliza. Dato' Sri. Dato' Sri Siti Nurhaliza. Okay, selepas ni plan Wani? Plan saya, saya nak fokus pada Anugerah Juara Lagu. Okay. Which is akan datang pada bulan awal bulan 2 ni. So ya, saya final. Kalau Tajuk macam mana pula? Saya plan baru saya dekat ni saya just fokus dekat single 2 tu je lah. Sebab saya tadi pun dapat semi final music music tu je. Sebab tak dapat masuk final. So mungkin sampai situ je saya punya kata tahap. InsyaAllah akan datang nanti saya akan cuba lagi lah. So Wani nak tanya, kalau sebelum ni as a student belum jadi penyanyi lagi, perbezaan dulu dengan sekarang dah famous, dah ke mana-mana, Wani Hasrita, Wani Hasrita. Tak ada beza pun. Beza sekarang, nama tak beza lah. Cuma sekarang ni saya dah bayar bil sendiri. Oh, okay. Bil sendiri dia. Hahaha. Bil sendiri. Ya, sebab dia perempuan kita faham. Kalau lelaki benda tu normal. Yes, betul. Kalau perempuan dia rasa macam lain sikit lah. Selain tu memang keluar orang agak gambar itu juga beza. Yang beza. Dan saya rasa beza dia saya tak banyak spend time masa dengan family and friends lah. Orang kata. Macam kadang-kadang terganggu tak? Tengah makan, nak ajak selfie, nak ambil gambar. Yalah, alhamdulillah setakat ni semua masih lagi terkawal. Ni jujur tak ni? Tapi adalah certain one two yang macam
Excited. Tapi mungkin kita faham lah. Mungkin tak tercapai akal dia untuk nanti dululah tak boleh kacau, dia tak makan. Kita faham sebab kadang-kadang saya pun pernah berada dalam situasi macam tu. Sebab kita excited. Humble. Yes. Special je. Mungkin sebelum ni pernah jumpa artis buat macam tu juga. Saya malu tak ramai dengan artis dulu tau. Lepas sekarang tak malu dah? Sekarang tak. So ni antara lagu Rintihan Rindu dan juga Menahan Rindu, yang mana One Less macam paling mencabar lah kan? Kalau nak cerita paling mencabar tu, of course Rintihan Rindu lah. Sebab dekat Rintihan Rindu tu dia ada part yang tarik-tarik sikit. Menahan Rindu tu dia tengok lah. Saya rasa yang Menahan Rindu lain segi nafas. Tu macam susah sikit. Rintihan Rindu ada part tarik. Kalau tadi suka lebih suka single keseorangan atau berdua? Saya tak kisah, dulu saja okey. Mana lagi macam lagu mencabar? Kalau nak, kalau key mencabar, lagu duet lah. Sebab duet dia, kita key tak sama. So kita kena ikut keselesaan dia, keselesaan saya. So sekarang kalau macam, kalau saya tinggi sangat, dia rendah sangat pula. Benda ni dia so kena cari. Nak stabilkan tu. Kalau dia punya okey maintain, saya pula tinggi. Kalau saya tinggi, dia pula okey macam tu lah. Okey, so soalan dah settle. Semua dah ada. Kita semua ada Manis Kedok. Kita nak main game dengan Wani dan juga Tajul. Kita nak mulakan dengan Tajul dulu. Tajul lah? Okey, apa dia? Okey. Nak tanya soalan Manis Kedok. Alright. Sukan yang paling tak suka main? Hoki. Hoki? Sebab apa? Sebab sakit pinggang. Sakit pinggang lah. Dia tersunduk je. Biasanya sebab satu lagi bahaya kan. Sebab kayu kan. Satu lagi bola tu dia tanya. Yes, betul. Berkicap. Okay Wani. Wani yang paling susah nak match dengan Wani. Selalu tengok pakai hitam. Pastel. Saya tak ngam dengan pastel. Tak yakin lah. Sebab saya bukan pelembut orangnya. So saya tak boleh pakai warna yang lembut. Pastel tu kalau apa? Pastel tu macam color-color very light. Ya. So, macam kita ni semua color bold. Pastel tu macam this one. Tapi light. Very light. Okay seterusnya antara kasut dengan baju, kalau Tajuk pergi shopping, mana lebih suka? Sama je. Dua-dua akan beli. Yes. Okay Wani. Ya. Yeah. Makanan yang paling ter Wani masak? Kari daging. Alright, artis Kelantan siapa? Tajuk kenal? Puteri Caroline. Betul? Caroline orang Kelantan? Caroline tu. Betul ke? Kelantan? Kelantan ke? Ya, kau Kelantan. Silap saya lah. Sebab yang dulu yang mentor. Mentor. Yes. Okay, yes. Wani pula hadiah paling mahal. Wani pernah dapat? Hadiah paling mahal saya pernah dapat? Tak adalah. Tapi hadiah yang saya dirikan pada diri saya ke? Handphone. Kereta. Special sangat saya. Daripada siapa? Daripada diri saya untuk diri saya sendiri. Nak daripada orang tu sayang lah. Daripada orang yang luar lah. Bukan diri sendiri. Apa? Orang lain yang bagi. Mungkin Tajul yang bagi. Allah. Tak ada. Kasih sayang ke. Hadiah paling mahal saya kasih sayang daripada ibu saya. Dapat selamat. Okay, Tajul. Ya, saya. Tajul ni penyanyi kan. So, kita nak suruh dia nyanyi lagu Janam. Busy Rock. Busy Rock? Sikit je. Macam mana tu Busy Rock? Ini juga reti bos. Betul je. Janam. Macam tu je lah. Saya tak boleh. Rock memang fail gila. Okay, so Wani. Ciri-ciri lelaki. Lelaki pilihan. Ciri-ciri dari segi apa tu? Dia ada dua. Satu dari segi perangai. Dua dari segi Two in one. Gabung je terus. Tall, dark and handsome. Kau dapat lah. Second yang beriman dan berakhlak. Sahabat. Alhamdulillah setakat ni cukup lagi subuh. Sebab kita on air pagi kan. On air pagi. Pagi subuh tu. Yes. Aduh Zakir. InsyaAllah. Terima kasih Wani sebab bagi tahu segala-galanya. Alright. Dan juga okay, sekarang ni kita untuk game cabaran pantas jangan catat. Okay. So kita nak tengok IQ dia orang macam mana. IQ. Game dia macam ni. Dia ada pilihan tak? Tak ada. Paling Wani pantas. Yes.
So macam ni, game dia kita sebut perkataan, 10 perkataan dengan laju. Lepas tu, Wani pulang balik. Senang je. 10 perkataan dengan laju. Oh my god. Okay. 10 perkataan. Sampai dulu. Kita tengok. Sampai dulu. Tak juga. Tak juga. Boleh. Wani dulu lah. Alah, dia takut. Tak terima cabaran. Okay, okay. Ladies first. Sorry. Wani, kita tak cliche sebenarnya. Kalau dengan Syaza mungkin dapat tangkap kot slow sikit. Kalau Nurah mungkin Wani. Kita cabar. Lama. Cuba, cuba, cuba. Sekali. Sama-sama lah. Sama-sama temponya. Okay. Kena sama-sama. Ada 10 perkataan. Okay. Sariati, rumah kayu, puteri mandi, alas meja, bandung, hijau, daun, kaki lima, garam, kobe, sausage. Sarianti, alas baju. Alas baju? Sausage! Bantal? Alas meja! Bantal! Alas baju! Alas meja? Sausage! Itu je. Orang, 3%. Wani. Teruk ni, teruk ni. Okay, alright, Tajul. Aju sikit cepat. Helmet, biru laut, cincin belian, computer river, tingkap, iPhone 4S, pun hawa dingin, air mineral, mawar rasyid, baju, renang. Hawa dingin, mawar rasyid, cincin, baju. Wah. Baju tak boleh tahan. Baju tak ambil kira. Baju renang. Baju renang. Baju renang. Baju renang. Ah, baju. So, balance. 3-3. Masih lagi saya dah berapa lama tinggalkan dunia belajar. Sama, Wan pun sama. Dia lambat sikit. Saya selalu tak tambah hubung. Okeylah, kita dah main game, dah ada soalan banyak. Kita nak happy-happy, nak enjoy. So, kita nak persilakan Wan ini juga tajam akustik dalam studio manis. Silakan. Jom. Alright. Bagaikan emas permata dirimu, wajahmu semakin kian bermain di minda. Hadirnya di jiwa, ku rasa sesuatu detik yang indah dirimu, oh sayang. Mengajar aku artinya bercinta. Ku rasa dirimu bagaikan permata bersinar. Ku harap dirimu menjadi milikku selamanya. Sayang, rindu padamu sungguh ku terasa. Bila kau tiada rasa diriku, indah yang ku rasa bila bersamamu, siksa yang ku rasa andai kau tiada. Janganlah kau pergi, wahai kasihku. Cinta
cintaku padamu hanyalah satu. Cintaku padamu bukan beribu, seluas sedalam lautan biru. Moga kita terus hidup bersama hingga ke akhirnya. Sayang, namamu terukir di dada. Rindu padamu sungguh ku terasa. Bila kau tiada rasa diriku, indah yang ku rasa bila bersamamu. Siksa yang ku rasa andai kau tiada. Janganlah kau pergi wahai kasihku. Cintaku padamu hanyalah satu. Cintaku padamu bukan beribu, seluas sedalam lautan biru. Moga kita terus hidup bersama akhirnya. Kenangan kita bersama dan bersaksikan gerimis yang memilukan. Sungguh lintuh hati ini bagai dihiris sembilung dan menarilah irama yang menyedihkan. Walau hatiku menangis, walau jiwaku
sejak ku dengar merdu suaramu, tidak ku sangka jiwa terganggu. Apa kurangnya suara manjamu menyentuh hati, membawa mimpi. Kamu wanita manis sekali, lirik matamu membawa cinta. Kamu lelaki pandai menggoda, hingga hatiku mulai lari rindu. Riang hatiku hilangnya resah. Di sini cinta, di sana cinta. Benarkah di sana rindu, di sini rindu? Sejiwa. Di sini sayang, di sana sayang. Sekata menanggung rasa cinta tak dapat diduga, cinta hanya dapat dirasa. Sungguhnya dalam cinta. Di sini cinta, di sana cinta. Benarkah di sana rindu, di sini rindu? Sejiwa. Di sini sayang, di sana sayang. Semoga hilang kesunyian, semoga hilang kesunyian.